lagi, cepat-cepat kita akan mendarat di Bandara Spadio di kota Pontianak. Ya, bandara ini tidak begitu jauh dari pusat kota, sekitar 13 km. Dan karena hari sudah malam, maka misi kita lanjutkan besok. Kita menginap dulu di sebuah hotel di Pontianak. Salah satu hotel yang terletak di pusat kota. Dan yang pertama akan kita kunjungi adalah yang terdekat dari Bandara Spadio, salah satu vihara terbesar di Pontianak. Namanya Vihara Maitreya kalau nggak salah. Dan kita lanjutkan ke beberapa objek menarik lainnya. Ini dia, sobat-sobat, Vihara Maitreya di Kota Pontianak yang posisinya terletak di Jalan Ahmad Yani antara Bandara Supadio dengan Kota Pontianak. Vihara ini begitu megah dan nampak gagah di Jalan Ahmad Yani, dan salah satu yang menghiasi Kota. Selanjutnya kita akan menuju Gunung Gulis di perempatan salah satu universitas di Pontianak dan berada di Jalan Ahmad Yani dan berdekatan dengan Taman Catur dan sebuah universitas negeri di Pontianak. Oke, sobat-sobat sekalian, kita saat ini sedang menuju pusat kota dan merupakan gambaran keseluruhan tentang bagaimana Kota Pontianak jika dilihat dari udara ataupun dari darat secara dekat. Saat ini, teman-teman sekalian, saya menerbangkan drone dengan posisi di pusat kota atau tepatnya di Jalan Gajah Mada. Ya, semoga video dari udara ini
bisa memberi gambaran walaupun sebagian bagaimana kota Pontianak dan sekitarnya. Ya, perlu juga sobat-sobat ketahui bahwa saat ini masih ada pandemi COVID-19 hingga terlihat kota Pontianak begitu sepi walaupun berada di pusat kota. Namun demikian terlihat beberapa orang masih melakukan aktivitas di kota ini. Saat ini kita berada di salah satu bangunan penting di kota ini, yaitu Museum Negeri Kota Pontianak yang juga berada di Jalan Ahmad Yani, Kota Pontianak. Tentunya sobat-sobat sekalian, seperti museum lainnya, kita bisa melihat berbagai barang-barang purbakala dan catatan-catatan sejarah Kota Pontianak secara khusus dan Nusantara pada umumnya. Inilah sahabat-sahabat, salah satu masjid terbesar dan paling megah di Pontianak, berada di Jalan Jenderal Sudirman, Masjid Raya Mujahidin, salah satu bangunan yang menghiasi kota Pontianak. Dengan kasihmu ya Rabbi, berkahi hidup. Sobat-sobat sekalian, waktunya saat ini kita mengunjungi beberapa fasilitas pemerintahan, baik pemerintahan tingkat 1, tingkat provinsi maksudnya, ataupun setingkat kota. Ya, pada gedung pemerintahan saat ini yang kita lihat banyak berarsitektur Melayu dikombinasi dengan arsitektur Dayak dan juga arsitektur modern. Seperti apa wajah bangunan di kota ini? Sobat-sobat sekalian, seperti apa penataan gedung-gedung modernnya? Mari saksikan video-video berikut.
Anda lihat saat ini adalah Gereja Katedral Santo Yosef di Jalan Patimura, Kota Pontianak. Ya, gereja ini, sobat-sobat sekalian, salah satu bangunan yang menghiasi kota Pontianak dengan arsitektur Eropanya. Kita lihat saat ini adalah Taman Alun-Alun Kapuas di tepian Sungai Kapuas dan berada di pusat kota. Taman ini, sobat-sobat sekalian, sangat ramai dikunjungi warga setempat karena memang indah dan asri, dan juga dimanfaatkan untuk berolahraga di hari Minggu dan hari libur lainnya. Berikut adalah peri penyeberangan yang dimiliki oleh Kota Pontianak. Nah, dari pusat kota menuju Pasar Siantan, di mana peri penyeberangan ini ada beberapa armada, namun tidak selamanya disesuaikan dengan volume kendaraan yang lalu lalang. Perlu juga sobat-sobat ketahui bahwa peri ini sangat membantu untuk mengurangi kemacetan di Kota Pontianak, terutama di Jembatan Kapuas dan Jembatan Sungai Lantang. Baik, teman-teman sekalian, saatnya kita untuk menjelajah Sungai Kapuas di Kota Pontianak. Tidak puas rasanya kalau tidak menjelajahi sungai yang luas ini dan sungai yang legendaris. Oke, teman-teman, seperti apa sudut-sudut sungai ini, terutama yang begitu seru di bawah jembatan Sungai Lantang dan jembatan Kapuas 1 maupun Kapuas 2. Mari ikuti saya menyusuri sungai ini. Ini kita ada di jembatan Kapuas 2.
Nah, dari sini nanti kita akan lihat jembatan besar satu lagi, Kapal 1 sama Sungai Landak. Kita ngopi dulu. Ya, kali ini kita sempatkan juga mengunjungi pelabuhan peti kemas yang ada di kota ini. Seperti apa fasilitas pendukung perekonomian kota Pontianak ini? Monggo disaksikan video berikut. Ya, berikut sobat-sobat, kita akan mengunjungi Istana Kadaria Kesultanan Pontianak di Kota Pontianak. Kita akan melihat seperti apa istana peninggalan kerajaan-kerajaan Nusantara di Indonesia. Mari kita lihat jejak-jejaknya di istana ini. Istana masih sering bisa dikunjung gitu, enggak Pak ya? Pernah, kalau kita ada acara besar kita mengundang. Dulu waktu penobatan sultan kita mengundang seluruh kerajaan. Nah, gitu Pak ya? Seluruh kerajaan di Indonesia lah ya? Iya Pak ya. Tahun? Beliau dari tahun 2004 sampai tahun 2017. Usia 73 meninggal. Kalau yang itu Pak, itu tau? Menggantikan anak. Itu yang sekarang ya Pak ya? Sekarang, yang ke-9. Yang mendesain lambang Garuda Pancasila, beliau ini ya? Sultan Hamid lahir 1913, meninggalnya tahun 1978. Sultan Hamid seberapa ini? Dua. Kedua. Ketujuh. Sultan Hamid dua, Sultan Hamid ketujuh ya? Berikut sobat-sobat sekalian, kita akan coba melihat dari dekat bagaimana arsitektur rumah Melayu di rumah adat Melayu yang ada di Pontianak ini. Ya, menurut saya teman-teman, bangunan ini boleh menjadi menginspirasi untuk teman-teman terutama yang bergerak di bidang arsitektur dan kesenian Melayu pada khususnya. Saya kira banyak yang bisa dipetik dari bangunan yang antik ini.
TPI. Sebesar ini berapa lama? Empat bulanan cukup saya ya. Cepat. Ini yang berapa ton pak? 30 deal. Baik sobat-sobat sekalian, kemudian kita di Pontianak. Kota yang terakhir kita kunjungi adalah sebuah bangunan atau sebuah tugu bernama Tugu Khatulistiwa yang menjadi ikon kota Pontianak. Nah, tugu ini berada di Jalan Khatulistiwa, tepatnya jika teman-teman melintas dari Pontianak, Siantan dan menuju Singkawang. Yang saya berdiri di garis batas antara timur dan barat. Maksudnya antara utara dengan selatan. Jadi ada garis panah itu. Panah menunjuk ke utara dan di belakangnya menunjuk ke selatan. Dinding tugu ini beragam informasi, baik informasi sejarah ataupun informasi bumi terpampang di sini. Semisal ada jari-jari bumi dan ekuator diameter 3,14 lingkar ekuator ada terlihat di sini. Ya, akhir kata saya Arya Marmata undur diri dari hadapan sobat-sobat sekalian. Semoga video ini bermanfaat dan menghibur, dan jika ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon permakluman. Jika ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi, dan jika ada umur yang panjang, bolehlah kita bertemu kembali. Salam Nusantara.